semangat karena walaupun direbut nilai, uangnya sudah ada. Yang keluarga Sena belum? Belum ada uang? Boleh, kalau gitu kita akan bagi-bagi uang di sini di Quick Round! Ya, di Quick Round ini saya mempunyai uang 10 juta rupiah! Bisa diperbutkan oleh semua pemain, hanya caranya gampang juga. Menebak top surveinya, itu doang. Untuk itu langsung yuk maju ke depan, let's go! Semuanya maju! Oke, silakan. Orang pertama berhadapan 2, 3, 4, 5 juga bersiap-siap di sana. Hadiahnya besar loh. Ini untuk orang pertama langsung saja ya. Hadiahnya adalah 1 juta rupiah. Satu tangan dekat tombol. Satu lagi di belakang, tebak top surveinya. Jika tidak ada pertandingan, acara apa yang biasa diadakan di stadion sepak bola? Pernikahan. Pernikahan. Pernikahan di stadion sepak bola. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Oh, ada nggak? Pernikahan. Oke. Fokus. Dia. Bukan pernikahan. Jika tidak ada pertandingan, acara apa yang biasa diadakan di stadion sepak bola? Konser. Konser. Nah, kemarin ya, Blackpink ya, iya. Survei membuktikan. Ada nggak konser. Ada. Selamat untuk dia 1 juta rupiah. Terima kasih Nana Syu, dia silakan kembali. Orang kedua maju ke depan, orang ketiga mendampingi. Untuk David dan Lala, hadiahnya lebih besar lagi. Ada hadiah 1.500.000 rupiah. Ayo, keluarga Sena belum dapat nih. Keluarga Uca sudah tambah 1 juta. Satu tangan dengan tombol, tebak top surveinya. Saat dimana kita mendengar orang mengatakan, ada lagi yang bisa dibantu? Customer service. Customer service di? Di bank. Oke. Survei membuktikan. Oke, bank. Di bank. Customer service di bank ya. 1.500.000 rupiah. Terima kasih David. Lala, Josephine maju. Lala terima kasih, Apila maju. Oke, Ivana dan juga orang keempat Bella mendampingi. Siap. Untuk Josephine dan juga Apila, hadiahnya lebih besar lagi. Saya punya uang senilai 2 juta rupiah. Siap, satu tangan dekat tombol. Keluarga Uca sudah mendapatkan 1 juta, keluarga Suhendra 1,5 juta. Tebak top surveinya. Apa yang membuat orang tua muda khawatir terhadap anaknya ketika ia dewasa? Mau diucapin susah. Oke. Josephine, apa yang membuat orang tua muda khawatir terhadap anaknya ketika ia dewasa? Narkoba. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Ada. Wow. Ada nggak? Ada. Tidak ada. Ayo, pindah. Ivana maju. Bella maju, Apila di belakang. Bella. Bagus. Apa yang membuat orang tua muda khawatir terhadap anaknya ketika ia dewasa? Pergaulan. Pergaulan.
untuk hadiah 2 juta rupiah bersiap? Survei membuktikan. Ada. Ada dong. Wow. Pergaulan. Ada. Oke, pergaulan. Ada luar biasa, langsung dapat 2 juta rupiah. Tetap di tempat. Apila dan Josephine, silakan kembali. Orang kelima. Di belakang Bella dan juga Ivana. Selanjutnya ada uang berikutnya. 2.500.000 rupiah. Fokus. Bella, Ivana siap ya. Tebak top surveinya. Kata apa yang diucapkan ibu ketika ayah terus ditelepon rekan kerjanya saat... Jawab. Di mana? Survei membuktikan. Ada gak ya? Ada. Wow. Ada gak? Di mana? Gak ada. Oh. Dengarkan pertanyaan sampai selesai. Kata apa yang diucapkan ibu ketika ayah terus ditelepon rekan kerjanya saat liburan bersama keluarga? Angkat dulu siapa tahu penting. Oke, angkat dulu siapa dulu penting. Iya. Bisa jadi. Ibunya baik ya. Iya. Angkat dulu siapa tahu penting. Survei membuktikan. Ada. Yo, ada enggak? Silakan bertukar tempat. Pertanyaan masih sama, hadiah masih sama, 2.500.000 rupiah. Keluarga Suhendra baru 1,5 juta didapatkan, keluarga Ucap sudah 3 juta. Ayo tambah 2,5 juta lagi. Sandi. Kata apa yang diucapkan ibu ketika ayah terus ditelepon rekan kerjanya saat liburan bersama keluarga? Berapa lama? Sampai kapan? Oh, pas dulu. Okay. Berapa lama? Sampai kapan? Kita ambil berapa lama aja ya. Survei membuktikan. Ada dong. Wow. Ada. Oke. Ayo. Bayangkan situasinya lagi liburan keluarga, tiba-tiba krangkring dari tempat kerja. Ibu ngomong apa ke ayah? Siap. Kata apa yang diucapkan ibu ketika ayah terus ditelepon rekan kerjanya saat liburan bersama keluarga? Besok lagi liburan. Oh, itu ada 2,5 juta untuk kamu ya. Survei membuktikan. Ada gak ya? Ada dong. Oke, kita lihat jawaban seharusnya yang kita cari. Top surveinya adalah. Tuh. Dia tadi ngomong matikan handphonenya. Kata dia, gitu kan lagi liburan. Udah matiin aja HP-nya. Kan kita lagi liburan. Ini istri yang bagus dia, kejam bener. Tidak apa-apa. Ivana terima kasih, Bella terima kasih. Kapten ke depan lagi. Ke belakang nomor 5. Hadiah berikutnya untuk Sandi dan Shirley adalah 3 juta rupiah. Dan ini akan digabungkan dengan hadiah sebelumnya 2,5 juta rupiah. Jadi 5.500.000 rupiah. Besar. Satu tangan dengan tombol tebak top surveinya. Jajanan apa yang dipotongnya dengan menggunakan gunting? Empek. 5.500.000 rupiah. Kalau MPMP betul ada, berarti kalian dapat 8,5 juta totalnya. Siap. Dan keluarga saudara hanya 1,5 juta.
Mpe-mpe, survei membuktikan ada nggak ya? Ada nggak? Mpe-mpe. Ada. Bukan mpe-mpe, Sandi. Oh my god. Jajanan apa yang dipotongnya dengan menggunakan gunting? Batagor ya. Untuk 5.500.000 rupiah. Batagor. Beli batagor 5,5 juta berapa banyak ya? Sama gerobaknya ya. Survei membuktikan. Ada gak? Ada gak? Batagor. Bakso tahu goreng. Yuk, digunting. Ada. Luar biasa, dia besar sekali. 5.500.000 rupiah. Pinter Sandi. Jadi, keluarga Uca mendapatkan 3 juta, keluarga Sandra mendapatkan 7 juta rupiah. Silakan kembali, silakan. Boleh tepuk tangan untuk kedua keluarga kita.